Ya, Om Swastiastu, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya berpanas-panasan ini ya. Saya Chong Dianan India Pemayun, staf dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar, membidangi seni patung. Hari ini saya melihat sebuah tahapan, ya, namanya adalah tahapan pewarnaan, finishing ya. Pewarnaan di patung beton itu ya. Nah, di program Merdeka Belajar di CV Ridstone ini, saya mencoba menjelaskan sebuah edukasi proses tahapan pewarnaan yang dibidangi oleh anak-anak seni lukis ya. Nah, proses ini yang di hadapan saya ini adalah singa ya, singa. Alat-alatnya itu adalah seperti ini ya. Nah, ini sebagai gambar. Tadi sudah di konten terdahulu itu ada namanya proses pewarnaan dasar. Setelah pewarnaan dasar, kita mulai ke proses pewarnaan akhir ya. Nah, di sini bisa dilihat ya proses perekamannya. Nah, saya berjumpa dengan mahasiswa alumnus ISI Denpasar ya, yang berkecimpung di lapangan, dan saya sama-sama berjemur nih hari ini ya di lapangan. Namanya siapa? Yang Guswa, Pak. Guswang ya? Guswang gini ya. Nah, Guswa. Ya, selamat siang Guswa. Ini kita berjemur-jemur ini ya. Silakan sambil kerja. Beliau adalah alumnus ISI yang membidangi seni patung. Ya, seni lukis ya. Nah, beliau adalah ahlinya di bidang mewarna patung beton ya. Karena patung, nah, kebetulan dalam Merdeka Belajar ini adalah mengedukasi mahasiswa biar berani berjemur di lapangan seperti saya ini ya. Harus berani ya. Dan harus harus tahan di matahari ya, karena ini trik matahari ya. Jadi peralatannya bisa dilihat, ini slop ya, ini kuas, dan ini ada slayer, ada baju kerja ya. Ini bertuliskan Ridstone ya, ini teamwork namanya ya, teamwork. Dan ini adalah spesifik pembagian sebuah keahlian ya. Nah, hari ini silakan sambil bekerja, kita akan melihat prosesnya itu sedikit ya. Nah, untuk perlu saudara mahasiswa MBKM yang betul-betul di Studio Ridstone ini ya, inilah sebuah tahapan yang tidak pernah dilihat dan tidak pernah diajarkan di kampus ya. Jadi kita harus sama-sama bisa melihat dan bisa memahami bagaimana kerasnya di lapangan itu ya. Jadi siap pertama itu adalah berjemur di trik matahari ini, kondisi fisik harus dipahami ya. Kemudian pola kerja, sistem kerja, dan tahapan kerja harus dipahami, karena ini mendekati siang sudah ya, mendekati jam 12. Jadi harus dilihat tahapan-tahapannya itu ya. Nah, kemudian teknik-teknik ini adalah masing-masing seniman mempunyai keahliannya ya. Tidak bisa saya ceritakan lebih detail karena itu adalah keahlian masing-masing. Ya, keahlian masing-masing itu adalah sebuah pola kerjanya. Ya, tujuan dari konten ini adalah saya mendidik mahasiswa bahwasanya ilmu di lapangan sama ilmu di kampus itu berbeda jauh ya, berbeda jauh. Nah, inilah pentingnya program Merdeka Belajar, biar bisa kita sama-sama merasakan bagaimana membuat sebuah patung atau melakukan pekerjaan profesi dengan baik ya. Nah, itu harapan saya. Mudah-mudahan video ini adalah mengajak dan menggugah ya. Jadi bekerja langsung di lapangan untuk mendapatkan hasil kehidupan yang lebih baik ya. Nah, makanya bidang seni patung itu adalah bidang yang khusus yang memerlukan talenta dan spesifik keahlian yang tinggi ya. Demikian, ini patung tapi namanya guys patung macan ya, ini ya, patung macan ya. Nanti setelah patung ini selesai baru di tahap clear ya, di clear. Nah ya. Itu sudah berarti sudah selesai tugasnya, clear ya. Nanti bagian mengangkut ini, bagian menaikkan ini, bagian meletakkan, ada tim khususnya lagi ya. Sehingga itulah namanya teamwork dalam tata kelola seni. Tim kerja yang baik dan solid akan menemukan hasil yang terbaik. Baik guys, silakan lanjutkan bekerja ya. Sehat selalu ya. Terima kasih, saya tutup dengan Pramat Santi, Om Santi Santi Santi. Terima kasih.